Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nasruddin TV. Kita ketemu lagi pada konten kali ini. Saya akan membacakan tanggapan fans Alwiansa terkait judul mengenai Alwiansa warisi bakat nyanyi dari kakeknya, artis kecapi di Sopeng. Sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Pertama dari DDI, masya Allah ternyata kakeknya juga penyanyi. Kemudian dari Sinta Dewi, semangat buat De Alwiansa, sukses selalu. Dari Sri Siswati, sangat gembira dapat mendengarkan percakapan orang tua Alwiansa tanpa gangguan musik yang sangat keras kemarin. Semoga De Alwiansa dapat mencapai cita-citanya. Salam dari Melbourne, Australia. Hartati Ati, patutlah dia tak canggung. Dari S. Erna, Sarian, saya nyetel Alwi, lihat Alwi di YouTube sembunyi-sembunyi dari bos. Oh, ini ada yang sembunyi-sembunyi dari bos. Kalau bisa sih tak usah lah sembunyi-sembunyi ya, lebih baik terang-terangan. Siapa tahu bosnya juga ngefans sama Alwiansa atau tidak, minimal diajak untuk ngefans dengan Alwiansa. Oke. Dari Nur Halimah Siti, semoga keluarga Alwi diberikan kesehatan, kekuatan, dan Alwi diberikan kesuksesan untuk membahagiakan orang tuanya. Amin. Dari Sajar Tulus, pantasan suaranya Alwi menggelegar banget. Alwi pokoknya tetap cocok nih. Dari Robiman 741, Alwi memang is the best. Dari Auditia 1992, Alwi setuju dah bakat dari dulu nyanyi ya. Dari Danuri Nuri, Tegal Bahari Jawa Tengah, I love you De Alwi manis. Dari Yasmini Kamal, Hong Kong hadir, semoga Alwi bisa sukses. De bisa angkat, De bisa angkat derajat keluarganya, amin ya Allah. Dari Laila Indo, Alwi selalu memikirkan orang tuanya, semoga Alwi sukses dalam berkarir dan semakin bersinar. Semoga tercapai cita-citanya untuk membahagiakan orang tuanya, amin. Dari Asih Gunarti, Alwi anak yang baik. Selain sekolah, dia suka bantu bapaknya kerja di kebun dan bantu ibunya ngajar ngaji. Mungkin ini berkah untuk Alwi. Dari Farail Malam, semoga Alwi lebih sukses, lebih cemerlang karir di Jakarta, segera mengangkat derajat orang tua dan saudaranya, amin. Kita selalu mengikuti Alwi dari Hong Kong dengan setia, cocok mi Alwi. Nelly dari Nelly Koba, itulah skenario Allah mengangkat derajat hambanya yang sabar. Dari Siti Maisaroh, alhamdulillah semoga selalu sehat-sehat sukses, amin, lanjut terus. Dari S. Erna, alhamdulillah, makanya Alwi suaranya berdenyu-denyu dan serak-serak yang tidak membosankan. Semoga Allah memberikan kesuksesan dunia dan akhirat, amin. Dari Yenita Tire, banyak penyanyi cilik tapi entah kenapa gua jatuh cinta sama Dede Alwi. Selain suara bagus, dia kocak, polos, humble, dan periang. Dari Ratna Komala, Alwi memang udah bakat dari turunan. Mudah-mudahan Alwi jadi sukses, bisa angkat derajat orang tuanya, amin. Cocok mi Alwi, memang the best. Dari Yakub Mahmud, insyaallah Alwi akan tetap eksis terus sampai dewasa, bahkan sampai tua nanti seperti Roma Irama, amin. Dari Serina, saya kerja di Hong Kong, hadir untuk Alwi. Wah, ini SRNA ini berapa kali komen ini ya, terima kasih ya, sudah sangat mendukung Alwi. Dari Aris Salam, banyaknya minta wa keluarganya. Dari Herman Syah 31, Latih Adam menyanyikan lagu berjudul Suara Hati, ciptaan Yangki RM, penyanyinya Edi Lau. Ku tak rela. Tommy Parera bilang muncul dengan nuansa lain dari Alwi dangdut. Ah, ini dia. Dari Srimi, Hong Kong hadir. Semoga Alwi sukses terus. Amin. Dari Yati 88, masya Allah keluarga Alwi ternyata ada turunan artis dari neneknya. Pantas Alwi cita-citanya mau jadi artis, sekarang udah tercapai impiannya. Semoga Alwi kedepannya jadi artis besar depan atas, biar cita-citanya panjang. Dari Suni Sema, semoga Alwi selalu sukses dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Holiday Sale, hadir selalu buat Alwi. Dari Norma Yusuf, jempol yang 4. Oke, makasih.
dari Akace Kirana. Semoga keluarganya Alwi kesayangan sehat dan sukses selalu, amin ya Allah. Hadir buat Dede Alwi dari Menelisa. Dari Nafiza Destiani, kalau udah sukses Alwi jangan sombong, tetap dengarkan nasihat ibu bapak Alwi biar semakin sukses. Untuk bantu kamu punya saudara-saudara biar sekolahnya pada tinggi-tinggi dan bantu mereka. Dari Unik Sumiati, Unik berisik suaranya. Oh iya. Dari Israwati Halim, kalau orang tongdong Balanipa Sinjai berarti keturunan keluarga aku karena nenekku asal sana. Oh iya, mantap. Dari Rosalina Stumpul, berarti bakat Alwi dari keluarganya emang kalau talenta itu gak jauh dari turunan keluarga. Moga Alwi tetap sukses dan semangat. Alwi Sultan Kolaka. Dari Nur Hayati, semoga Dede Alwi sehat selalu beserta keluarganya. Entah banyak sanak yang viral, tapi yang paling mencuri perhatianku hanya Dede Alwi. Hongkong selalu mendukungmu Dede. Wow, ini fans Alwi dari Hongkong banyak banget ya. Dari Ayah Furkon Channel, ternyata rame betul orang suaranya di, tapi ya mau di apa, namanya juga penasaran pasti mau semua bertanya. Nah ini di sini Ayah Furkon Channel masih aktif ya untuk komen ini sekitar sebulan yang lalu, tapi belakangan ini entah kemana dia. Mungkin udah makin sibuk karena channelnya udah makin rame, beda waktu pertama-tama masih sepi ya, masih nongol sekali-kali. Dari Israwati Halim, sukses adik Alwi, semoga kamu bisa membuat keluargamu sukses. Dari Ummu Nawaf, wah kakeknya Alwi orang Sopeng, kebetulan nih saya asli orang Sopeng. Wow, semoga ya bisa ketemu. Dari Selita Amit, kalau sukses sedekah ya Alwi, insya Allah. Dari video Ainini, terima kasihlah Nasruddin TV sudah bagi cerita tentang keluarga Alwi, sukses teruslah Nas TV. Saya dari Kalimantan Selatan. Oh ya, ini yang lah ini biasanya face ya dari Kalimantan Selatan ya. Mailian Mutiara BR Manurung, udah terkenal aja semua mendekat. Wais, jangan gitu juga dong. Positive thinking aja ya kan. Dari Entit Sukamawati, alhamdulillah Alwi banyak yang sayang. Ya alhamdulillah. Nah itu dia tadi tanggapan dari fans Alwiansa ya terkait dengan judul postingan yang Nasruddin TV buat beberapa waktu lalu. Dan tentunya kita berharap apa yang menjadi harapan para fans Alwiansa ini dapat terwujud ke depannya. Dan semoga kesuksesan Alwiansa juga mampu menginspirasi dan memberikan motivasi kepada anak-anak di daerah untuk terus berjuang menggapai cita-citanya. Karena doa untuk Alwiansa ini berdasarkan niatnya untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Jadi banyak fans Alwiansa yang memberikan dukungan karena Alwiansa ini punya cita-cita yang sangat mulia. Dia ingin membahagiakan kedua orang tuanya dan alhamdulillah sudah bisa terwujud. Itu dia sahabat-sahabat sekalian, ya begitu mulianya doa seorang anak yang bernama Alwiansa ini jauh dari pusat ibu kota negara. Namun saat ini sudah mampu memperlihatkan kemampuannya kepada tidak hanya kepada warga Indonesia yang ada di 34 provinsi, tetapi juga sampai ke luar negeri. Bahkan tadi sahabat-sahabat sekalian sudah saksikan sendiri bagaimana komentar-komentar yang tampil ya di layar channel atau konten ini. Itu banyak yang dari Hong Kong, bahkan ada yang dari Australia ya. Jadi ini merupakan bukti bahwa Alwiansa diidolakan bukan hanya dari warga Indonesia sendiri yang ada di dalam negeri, tetapi juga hingga ke mancanegara. Nah, itu karena apa sahabat-sahabat sekalian? Itu karena Alwiansa punya harapan
cita-cita dan doa yang sangat mulia, ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Nah, mulai sekarang, ayo kita niatkan juga ya untuk bukan hanya untuk kesuksesan diri kita sendiri, tetapi juga untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Ketika kita punya niat, cita-cita yang mulia, yang baik, tentu ya insya Allah jalannya akan ada ya, akan ada ya insya Allah akan terrealisasi, karena niat itu baik, cita-cita itu baik, tentunya jalan yang baik juga akan terbuka luas bagi kita. Yang terpenting selain dari cita-cita, niat dan doa itu adalah usaha kerja keras ya, harus disertai. Jadi bukan hanya sekedar niat, cita-cita, kemudian berdoa tanpa usaha. Jadi kita juga harus berusaha seperti Alwiansa. Nah, Alwiansa ini begitu gigih ya perjuangannya ya sahabat-sahabat sekalian. Seperti yang sudah kita ketahui bersama di beberapa kesempatan sudah banyak ya kisah tentang Alwiansa ini diangkat atau diceritakan atau divisualisasikan dalam konten-konten channel sejumlah YouTuber, milik YouTuber. Baiklah sahabat YouTube sekalian, sahabat Nasruddin TV, untuk konten kali ini kita cukupkan sampai di sini dan kita ketemu lagi di konten berikutnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan mendengarkan tanggapan-tanggapan dari sejumlah fans yang ada dalam negeri maupun di luar negeri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.